Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati, yang dihormat Timbalan Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang bahagia Datuk Seri Ketua Setiausaha Kementerian, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Ketua-ketua Pengarah dan seluruh pegawai kanan, pegawai dan seluruh kaki tangan Kementerian Alam Sekitar dan Air yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada ruang waktu yang ada ini, dalam kesempatan yang ada ini secara maya, saya dapat bersama-sama dengan total sekalian dalam suatu program yang disusun di peringkat kementerian, ya, iaitu program disebut sebagai tazkirah atau ingat-mengingat, ya, dan amanat daripada Menteri Alam Sekitar dan Air. Program ini dibuat keputusan di peringkat kementerian oleh kerana kita tidak ada pertemuan, ya, yang biasa kita buat, ya, pada setiap minggu, ya, paling tidak pun kita ada suatu taklimat ataupun majlis yang disebut sebagai morning prayer yang kita lakukan atau tazkirah peringatan yang kita sering kali adakan di peringkat semua kementerian. Oleh kerana situasi pandemik COVID-19 yang masih lagi menjadi ancaman pada negara kita, program-program tersebut terpaksa kita tangguhkan. Ya, mudah-mudahan satu masa nanti kita akan dapat lakukan kembali. Yang kedua, dalam situasi tenaga dan kaki tangan kasar yang ramai, saya sangat ingin sebenarnya untuk bertemu dengan semua pekerja-pekerja ataupun kaki tangan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Namun dalam situasi yang ada, tidak mungkin dapat kita saya laksanakan. Walaupun ada majlis-majlis yang turun di peringkat negeri, daerah dan sebagainya, tetapi dengan situasi dan suasana yang ada, ya, kita harapkan di mana saja kita dapat berjumpa, ya, dalam majlis resmi atau tidak resmi, ya, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, dalam slot pada pagi ini, saya ingin meletakkan, ya, suatu perkara yang menjadi tanggungjawab kita bersama, iaitu jawatan sebagai suatu amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, bila mana kita memohon bekerja, mohon kerja, lalu kita mendapat kerja, alhamdulillah, kita mendapat suatu pekerjaan di tempat yang halal, tempat yang baik, menjadi kaki tangan kerajaan, berarti kita telah pun memikul suatu taklif, suatu tanggungjawab. Sama ada saya yang lagi besar, lagi tinggi, jawatannya lagi besar tanggungjawabnya, lagi besar tanggungjawab dunia dan lagi besar tanggungjawab nanti di hari akhirat. Oleh kerana jawatan ini sebagai suatu amanah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mestilah melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai insan atau sebagai kaki tangan yang berada dalam suatu keadaan di mana kita memberi servis perkhidmatan kepada, bukan saja kepada manusia, bahkan kepada negara, kepada alam seluruhnya. Kementerian Alam Sekitar dan Air, satu kementerian yang diwujudkan memberi fokus kepada dua aspek. Satu, aspek alam sekitar. Yang kedua, sektor air. Yang dua-duanya berada di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Oleh kerana itu, bila kita menjadikan atau berada dalam kementerian ini, tanggungjawab kita yang menjadi perkara yang keutamaan ataupun prioriti utama kita ialah melaksanakan amanah dengan jawatan yang kita pegang. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Nabi sallam, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya oleh Allah Taala nanti di hari akhirat dengan apa yang menjadi bawah tanggung pimpinannya. Sama ada kita pemimpin rumah tangga sebagai suami atau isteri menjadi pemegang amanah kepada anak-anak dia dan keluarga dia. Demikian juga kita pemimpin dalam jabatan,
pemimpin dalam unit dan sebagainya, apatah lagi pemimpin di peringkat kementerian, maka semua kita merupakan pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita laksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin. Jawatan ini sebagai suatu amanah. Dengan jawatan ini kita laksanakan tugas. Memang kita dibayar gaji, dibayar allowance dan seumpamanya. Tapi kita tahu bahawa kerja kita bukan semata-mata kerana faktor-faktor yang fizikal ini. Ya, kerana apa yang kita buat, manfaatnya, pahalanya sangat besar. Maka kerana itu bagi saya ialah yang kita berusaha laksanakan tanggungjawab ini, kita buat dengan semungkin. Kalau kita sebagai agensi yang mengawal tentang kewangan, maka kita urus dengan sebaik mungkin. Ya, elak perkara-perkara yang tidak dibenarkan sama ada oleh syarak atau oleh negara. Penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa dan seumpamanya. Ya, pastikan bahawa semua yang kita laksanakan, kita ada kesedaran bahawa semua ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Maka kan itu, hidup kita ini bukan saja kita perlu harta yang banyak, tapi lebih penting ialah harta yang diberkati oleh Allah. Harta yang berkat itu melahirkan natijah yang baik. Demikian juga ilmu. Yang penting ialah keberkatan. Yang penting umur. Ada orang nak panjang umur, betul. Tetapi yang lebih penting ialah berkat dengan umur yang ada. Maka nilai keberkatan ini ialah nilai spiritual yang kita rasa. Ya, sebab itu seorang yang mendapat benda yang tak baik, dia tahu. Dan dia rasa bahawa dia rasa bersalah, rasa berdosa, rasa tak betul. Rasa kalau boleh, jangan orang tahu kalau boleh. Dan nilai-nilai inilah menyebabkan kita sentiasa memelihara perkara tersebut. Kita laksanakan tanggungjawab kita. Buat dengan sebaik mungkin. Ya, supaya seluruh pekerjaan kita menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekalian, apa tujuan Allah lahirkan kita manusia ke dunia? Ya, bukan saja manusia, Allah sebut dalam Quran ialah termasuk jin. Allah Taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak jadikan, kata Allah, kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Liya'budun bermakna untuk menjadi hamba Allah. Allah Ta'ala sebut jin. Kata ulama, kenapa Allah dulukan jin daripada manusia? Kerana bilangan jin jauh lebih besar daripada bilangan manusia. Ya, lalu Allah sebut, kami tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadikan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna seluruh pekerjaan kita mesti dalam lingkungan kita sedang beribadah, berbakti pada Allah. Bukan hanya sembahyang puasa. Setiap saat kita, setiap minit kita di pejabat, kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap projek yang kita laksanakan, kita buat, kita sedang beribadah pada Allah. Tuan-tuan bayangkan, katakanlah kita laksanakan projek bekal air. Ya. Kita laksanakan, banyak mana pahala kita dapat. Ya, selagi mana orang guna air tersebut, selagi mana disiram pokok pun kita mendapat kebaikan. Ya, maka kan itu kita nak alam sekitar kita baik, sumber air kita baik, minuman kita juga dapat minum baik. Dan ini tanggungjawab semua agensi bawah kementerian, bertanggungjawab saling kait mengait antara sama lain. Ya, sebab tak mungkin dapat satu nilai yang baik tanpa adanya muafakat kerjasama. Sebab itu dalam apa segmen kita, di mana kita ditugaskan, dipertanggungjawabkan, sebenarnya kita menyumbang penilai-nilai kebaikan. Maka kan itu, bila kita bicarakan soal tanggungjawab, amanah, maka amanah ilmu, amanah jawatan yang kita sedang pegang, amanah kuasa yang Allah Ta'ala pikulkan ke atas bahu kita, maka semua tanggungjawab-tanggungjawab ini laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan seluruh kaki tangan kasar sentiasa hidup dalam suasana yang baik, cemerlang. Dan insyaAllah dalam segmen lain kita akan bicarakan tentang perlunya kita mengurus suasana kerja yang baik supaya melahirkan income yang sangat baik ataupun hasilnya yang sangat baik kepada kita seluruhnya. Apa yang saya harapkan, ya, dalam situasi adanya organisasi, maka kepatuhan, ketaatan kepada arahan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita semua hingga kita berjumpa dalam slot yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.